tahun, tapi saya minta maaf karena istri saya ini orangnya pemalu. Jadi mau di kamera ya, kalau malu memang orangnya pemalu ya, malu malu kucing kalau di kamera. Hei kawan-kawan, ayam Bangkok. Ini ayam Bangkok nih. Ini kawan-kawan ayam Bangkok merah ya. Ini lulut-lulut semua kawan-kawan, tidak susah nangkepnya ya. Tuh. Apabila sewaktu-waktu pengen mau motong ayam, tinggal tangkap tanpa ribet. Ini kandangnya seperti ini saja. Lihat tuh ayamnya. Sekitar banyak ya kawan-kawan. Padahal sering saya tinggalkan ini. Sering saya tinggalkan bekerja di hutan, tapi alhamdulillah ayamnya sehat-sehat saja. Semak ya kawan-kawan, karena saya jarang di rumah, istri saya punya anak kecil, jadi nggak sempat bersihin-bersihin nih, jadi semak ya, karena 2 bulan ditinggal. Oh!
karena banyak ayam ya kawan-kawan, jadi cakarin ayam ya. Ya hujan terus jadi untuk bakar ya. Jadi makan jengkol sepinya nih. Ini besinya. Terus, ini betul lah dia yang memang gak mama nyangkul gitu. Wow, busuk oh, kawan-kawan. Oh, oh, kok busuk sih ya? Busuk lah dalam, kena air. Busuk, ada yang busuk. Ah, Allah, istri saya terlalu dalam kawan-kawannya, nempelnya. Ini dalam ke? Bola ini terkena air nih. Lembut kan ada tuh ya? Lembut. Ya. Busuk ya kawan-kawan ya. Ada yang enggak sih yang bisa dimakan masih? Mantap nih kawan-kawan ya, sama sambal tomat buatan istri saya yang tersayang ini. Yalah, gak usah banyak-banyak. Cuci dulu kawan-kawan. Banyak kali kawan-kawan banyak busuk kawan-kawan. Seperti ini ya, mungkin terlalu lama karena musim hujan jadi tergenang air ya. Nah, tidak tumbuh ya, tuh nggak bisa dimakan sepertinya nih kawan-kawan. Wah, nggak bisa dimakan kawan-kawan, gagal jengkolnya ya, busuk. Gagal kawan-kawan makan jengkol sepi. Istri saya lagi masak sayur, lagi metik-metik sayur ya kawan-kawan. Tapi saya minta maaf karena istri saya ini orangnya pemalu. Jadi saya mengameranya tidak dinampakkan mukanya ya kawan-kawan. Karena dia ini malu katanya. Ini kawan-kawan, istri mau masak sambal tomat. Ada kol sama jengkol, nanti ya kita mau gali jengkol di dalam tanah. Jengkol di dalam tanah ya, makanya jengkol di sini tuh ada yang di dalam tanah. Jengkolnya jengkol sepi namanya. Itu makanya kriuk 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 kriuk. Stop loh. Yalah kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jengkolnya tadi ya busuk semua, jadi nggak jadi makan jengkol ini, jadi akan seadanya saja sama lalapan. Pakai lalapan ini apa namanya nih, kol kubis ya. Sambelnya ada sambal tomat nih buatan istri saya tercinta, tapi dia nggak mau di kamera ya kawan-kawan. Malu, memang orangnya pemalu ya, malu malu kucing kalau di kamera. Yalah, gimana kabar kawan-kawan? Gua dalam keadaan sehat. Mari kita makan bersama-sama. Walaupun menu seadanya, tetapi kalau kita kumpul bersama keluarga, indahnya dan sangat nikmat.
Mari kawan-kawan. Ini bahan beningan, beningan bayam nih. 2 bulan lebih makan sendiri di hutan kawan-kawan, tanpa seorang teman. Hanya ditemani suara binatang-binatang. Binatang harimau. Aja ah. Allahumma, sila kaki. Allahumma. Mari tanah. Bima. Aja tanah. Makina. Aja banar. Sama apa nih? Tak enak sama si colit itu. Anak saya yang kecil di bawah neneknya kawan-kawan jalan ya, karena pengen jalan terus tuh si kecil tuh di permata ya. Pedas sekali ya. Suapin nasi aja. Saya makan lidahnya keluar dulu ya. Ayah ikan. Ingat ya dari mbak tadi. Kali kata nggak tahu. Kali kata nggak tahu. Abis sih tidak mau. Empi mau nggak? Mak beli apa? Kawan-kawan ya, sudah selesai makan, beginilah keadaan saya ketika di rumah ya. Kegiatan kumpul bersama keluarga ya, jadi makan seadanya. Asalkan kumpul bersama keluarga itu sudah bahagia ya kawan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like dan komen, serta share ke seluruh media sosial yang kawan-kawan semua punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.